Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, persoalan kekeringan hampir merata terjadi di seluruh daerah di Jawa Barat. Menyikapinya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menginstruksikan agar BPBD Jawa Barat segera menertibkan surat darurat kekeringan. Tujuannya agar dilakukan aksi-aksi dalam menghadapi persoalan kekeringan secara bersama-sama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait kekeringan di beberapa daerah di Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menginstruksikan agar BPBD Jabar berintegrasi dengan menerbitkan surat darurat kekeringan. Hal tersebut agar persoalan kekeringan yang dialami masyarakat di Jabar secepatnya terselesaikan. BNPB menerangkan, persoalan banjir di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau terjadi karena tidak adanya manajemen sumber daya air di daerah. Padahal sejak tahun 2015, BNPB telah melakukan pola gerakan pengurangan risiko bencana. Menghadapi persoalan banjir dan kekeringan, jika hanya mengandalkan by projects yang sifatnya sementara, tidak akan memuaskan semua pihak. Pemerintahan provinsi harus membuat program jangka panjang serta melibatkan masyarakat secara langsung terkait pola pengelolaan lingkungan supaya persoalan musim tidak merugikan. Ini masalah kekeringan, masalah banjir itu sebenarnya adalah manajemen sumber daya air. Pada saat musim penghujan kita kelebihan air, banjir. Pada saat kemarau kita kekurangan air, kekeringan. Nah, ini sebenarnya adalah satu siklus yang sudah sekian lama sebenarnya sudah dilakukan. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Salah satu yang dikembangkan oleh BNPB mulai 2015 adalah dengan melakukan pola gerakan pengurangan risiko bencana. Jadi, kalau kita hanya menyikapi itu dengan by project saja yang satu tahun selesai, itu tidak akan ada hasil yang memuaskan semua pihak. Tetapi kalau kita mengajak masyarakat sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan itu hasilnya akan lebih baik. Desa Tangguh Bencana atau Destana yang menjadi program BNPB dan BPBD bisa menjadi solusi. Seperti halnya Destana di Jawa Tengah yang terlihat baik, sebab pengelolaan sumber daya air di musim hujan telah mereduksi banjir, hingga masuk musim kemarau masyarakat tidak mengalami kekeringan karena masih memiliki persediaan air. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.